Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kuat, salam mantap. Oh ya teman-teman, pada kesempatan hari ini saya mau review durian Musangking teman-teman. Nih ya, tadi saya tuh dikasih bos dikasih sama temennya durian, tapi bosnya itu nggak mau mencium bau duriannya karena bos laki saya ya itu nggak suka durian, jadi sama bos perempuan suruh taruh di luar rumah jadinya ini. Mari kita lihat duriannya seperti apa, durian Musangking 3 biji. Wah, mantap sekali ini teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran, nih duriannya saya taruh sini nih dalam. Wah, Musangking teman-teman, ini sangat mantap, harganya sangat. Tahulah pokoknya pencinta durian nih, kalau durian Musangking nih 3 biji teman-teman. Nih, yang satu ini babon banget ini. Coba kalian tahu nggak berapa ini harganya? Pasti kalian tahu lah, di Indonesia dengan di sini di Makau ini sama lah. Tuh, Musangking, mantap sekali teman-teman. Nah, gini teman-teman ya, berhubung bos yang laki itu nggak suka durian teman-teman, jadi duriannya suruh naruh jauh-jauh dari rumah. Tuh rumahnya tuh jauh banget kan, ini taruh dari jauh dari rumah, nggak boleh masuk ke kamar apa ke kulkas ke apa, pokoknya ke dalam rumah nggak boleh, harus ditaruh jauh dari rumah. Nah, ini dikasih 3 ini ya bosnya ini sama temennya. Ini nanti yang makan nanti saya teman-teman, karena bos saya tuh nggak suka durian. Paling yang bos perempuan tuh suka paling satu itu loh, satu apa namanya tuh, satu nyamplung lah kalau nangka itu. Kalau durian tuh pokoknya satu biji itulah. Jadi sangat-sangat terima kasih ya teman-teman. Kalau saya mau beli kayak gini kayaknya sayang banget ya duitnya ya, karena mahal. Jadi ini, dan sangat-sangat terima kasih nih, dikasih rezeki buat saya ini. Tuh, mantap banget ya. Siapa yang sudah pernah makan durian Musangking pasti ketagihan. Bener, ketagihan. Karena rasanya sangat mantap. Dan ini ya teman-teman, nih anjingnya ini juga sangat senang sekali sama durian nih teman-teman. Tuh, dia tuh keliling terus bau durian tuh kesana kesini. Tuh, karena dia tuh pengen makan banget kalau ada durian tuh. Mecicil. Nih, mecicil banget durian kalau sama durian teman-teman. Semati. Shh. Ya apa? Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, karena subscribe itu gratis buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.